Ya baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pagi saya turun ke pantai itu jam 5. Jam 5 saya jalan di pasir. Saya jalan ke sebelah kanan, saya buang jala. Saya kembali lagi ke sebelah kiri. Saya buang jala, saya ke sebelah kiri. Di sebelah kiri saya buang lagi, saya lihat ke darat. Lihat ke darat, ada orang tidur di bawah. Saya kira boneka jadi dari di laut tuh jauh, jadi saya kira boneka. Jadi saya jalan dekat di pinggir pantai di sekitar 100 meter tadi, berapa ke kayu saya lihat, tambah dekat lagi. Oh, ini manusia. Saya kira sama orang yang punya lokasi, dia bernama Stephen Makanwai. Jelas bangun dia, selamat pagi kakak, kakak pagi. Dia bangun dalam bagaimana dia? Selamat kakak ikut saya ke laut. Saya tidak kasih tahu yang ini saya tidak ikut kasih tahu. Kalau aku lihat ke sana itu, ini kenal kan. Di sana dia langsung, dia bilang, tiap saya telepon polisi. Saya ke depan, saya taruh apa jalan dengan ikan, saya sama kakak perempuan dengan sama itu. Mari kamu ikut saya ke sana, lihat ada orang tidur di pasir. Ini sempat juga lihat di situ, mulai orang mulai banyak mulai kumpul. Setelah polisi sudah datang, orang tambah banyak. Ya sudah sampai situ, dong bilang ada pelampung yang tinggal di laut di pinggir rep. Jangan, biarkan saya ngambil pelampung itu. Karena pelampung itu tinggal dari hari Minggu. Orang sulit tapi tidak ambil. Jadi saya ambil. Bersama ini, bawa di pukul senapan. Yang pendek dengan yang panjang. Cuma senapan itu tidak ada, yang satunya tidak ada kawat. Yang satunya kawat patah. Di bengkok. Bisa bawa semua ke darat, tak tahu di pinggir apa. Setelah itu polisi datang sudah. Dimulai. Tiga polis lain dan sampai situ. Terima kasih.